Ini novelnya Wigger C, low KM, motor second rasa baru, 250 cc karbu, warna favorit, idaman banget, kombinasi ada ke biru-biruannya. All new, novelnya L, low KM, KM masih 4000. Ada yang baru masuk, masih hangat. Ini baru ambil dari sang pemakai, jadi kelengkapan ada, masih di sang pemilik pertama. Motor langka, motor booming, motor viral, motor yang lagi naik daun. Tahunnya 2013, warna red Ferrari. Selamat siang sobat para motor, pecinta Kawasaki dan juga para mas bro, om-omku, para sultan yang ada di Indonesia. Kali ini para motor rencana mau apa? Review. Jadi setiap hari itu ada apa itu vlog-vlog tertentu di para motor. Jadi setiap hari itu ada pembelian, ada ter-DP dan juga ada solot lagi. Kali ini para motor mau review motor-motor yang antik, yang klasik, yang lagi demam di media para motor. Barangkali sahabat para motor, pecinta motor Kawasaki baik 250 atau 150, barangkali ada yang minat. Ini adalah salah satu vlog harian setiap satu minggu sekali ya. Satu minggu sekali itu wajib di vlog hasil buruan hari ke-1 sampai ke-6 yang sudah siap di review. Kita habis ini langsung upgrade satu persatu untuk harga dan tahunnya berapa, kayak gitu bro ya. Dan juga untuk apa dulur-dulur yang pecinta motor karbu juga ada FE all new, ada juga Yamaha WR 125 kalau nggak salah ya, WR, dan juga yang limit edition KRT 250, KRR 150 tipe R, RR new limit edition, dan juga motor langka, motor booming, motor viral Kawasaki Ninja yang warnanya favorit banget, SS warna red Ferrari. Kita langsung aja bro ya, mulai dari Kawasaki Ninja 250 cc karbu, tahunnya 2010, nopolnya W Sidoarjo, pada plat hidup, mesin sehat, untuk body sudah repaint ulang tapi super bagus. Para motor mencoba untuk apa, kejujuran, ngomong apa adanya, mudah-mudahan diterima sama dulur-dulur yang ada di luar sana ya. Ini di Farhan dikasih harga, cukup dengan harga 29.900, 2010 Ninja 250 cc karbu. Ada WR 155, ini tahunnya 2019. Ini nopolnya Wigger C, low KM, motor second rasa baru, warna favorit, warna biru. Ini di Farhan dikasih harga 31.500 ya. Kita lanjut, ada limit edition 250 cc karbu, warna favorit, idaman banget, kombinasi ada ke biru-biruannya, ada hitam. Ini di Farhan tahunnya 2011, pajak plat sudah baru, nopolnya Wigger C. Ini dikasih harga, cukup dengan harga 28 juta bro ya. Ada lagi all new, yang minggu kemarin ada all new plat AG. Ini all new, nopolnya L, low KM, KM masih 4000. Ini tahunnya 2018, di Farhan dikasih harga, cukup dengan harga 49.800 ya. All new, low KM, kunci ganda ada 2, KM 4000, nopolnya L Surabaya 49.800 ya. Kita lanjut, ada KRT 250 cc, tahunnya 2018 registrasi. Ini nopolnya Wigger C. Ini di Farhan dikasih harga, cukup dengan harga 39, dapat KRT.
dan juga ada motor langka, motor booming, motor yang lagi naik daun ya, KRR All warna black, tahunnya 2011, nopolnya Wingersih. Untuk mesin motor 2 tak, ngomong apa adanya, body masih full ori, ada ripen tipis-tipis di kaki-kakian, mesin standar bongkar servis, dan juga untuk apa body belakang ini sudah pakai body SE bro ya, body SE yang belakang ini. Tampilan sangat bagus, garang, full ori, kilometer 15 ribuan, pajak plat sudah baru, tangan pertama dari baru, ini diparan dikasih harga 30.900. Ada Ninja R tahunnya 2014, nopolnya W Sidoarjo, mesin standar bongkar servis, body full ori, ini diparan cukup dikasih harga dengan harga 22.500 bro ya, 22.500. Dan juga ada RR New Limit 2012, kaki-kakian dapat 2 set semua ini, motor sebagian ada repen, untuk tangki masih asli catnya, untuk ini ada stripping gantian, dan juga untuk apa mesin standar, yang pastinya standar bongkar servis, ini di Farhan tahunnya 2012, nopolnya mana ini, El Surabaya kalau nggak salah, ini dikasih harga cukup dengan harga 20.900, 20.900. Kita lanjut, ada yang baru masuk, masih hangat, ini baru ambil dari sang pemakai, jadi kelengkapan ada, masih di sang pemilik pertama, nopolnya W Sidoarjo Limit Edition, tahunnya 2015, motor segel, full ori semua, ini diparan dikasih harga cukup dengan harga 29.900 bro ya, 29.900 dapat KRR New Limit Edition, tahunnya 2015. Terus kita lanjut, motor langka, motor booming, motor viral, motor yang lagi naik daun, tahunnya 2013, warna red Ferrari, mesin standar, bongkar servis, body masih full ori semua, pembawaan untuk jok-jok masih asli dari baru, tangan pertama dari baru, motor super sehat, super super siap gas yang pastinya. Jadi para motor, untuk motor SS gini pasti pilihan untuk unit yang kayak gini. Jadi ini warna favorit, satu warna merahnya, merah full Ferrari, yang pasti motor siap gas, dan juga untuk pajak hidup, untuk kilometer 15 ribuan, ini di Farhan motor ini dikasih harga 31, jadi harga bawa rupa, jadi jangan disamakan sama untuk yang lainnya, jadi kita jual itu harus lihat kondisi, mau dijual di angka berapa saja itu hak masing-masing, tapi kita untuk yang paham saja, kita kembali lagi ke kondisi unit kayak gimana. Jadi para motor itu mencoba mempertahankan suatu kualitas ya, menjaga terus untuk kualitas tetap dijaga, jadi kualitas nomor satu, dan senyuman customer adalah tujuan utama para motor. Dan untuk motor ini yang pasti pajaknya hidup semua, motor di sini di para motor itu pajak hidup semua, on semua, nggak ada yang mati, jadi BPKB, STNK komplit semua. Dan untuk dulur yang ada di dalam Jawa Timur, kalau mau pengaduan kredit bisa yang tahunnya 2013 ke atas, proses nggak pakai ribet, cukup satu hari proses, setengah hari berhasil sesuai review par motor. Dan untuk dulur-dulur yang ada di luar pulau, luar Jawa Timur, pembeliannya kayak biasanya bro ya, pembeliannya harus cash, yang pasti nanti itu di paket ada asuransi dan di par motor ada garansi, jadi pembeliannya kayak gitu. Kalau mau sistem COD luar pulau, luar Jawa Timur nggak bisa, bisa tapi COD sampai di paket saja, kasih TDP, nanti udah di paket, udah keluar resi, baru pelunasan, bisa diproses sama par motor. Dan untuk yang luar kota mau COD bisa, kasih TDP dulu, nanti setelah nyampe di rumah unitnya baru dilunasi, sama lihat unit sesuai apa enggak, sama omongan, sama video, sama foto, kayak gitu bro ya. Dan juga apa, untuk dulur-dulur yang mau apa perpanjang, mau ganti plat, mau cabut berkas, siap dibantu sama par motor, mau tukar tambah, mau jual lagi, yang pasti bisa, pokoknya di par motor itu serba bisa, jadi jangan diragukan lagi. Untuk calon-calon customer yang lainnya yang masih bimbang, masih bingung, yang takut ketipu sama kinerja par motor, soalnya di sini mencari saudara, banyak saudara banyak rezeki. Kayaknya udah cukup bro ya, ini salah satu review mingguan par motor untuk sahabat para motor, untuk sultannya Indonesia, pecinta Kawasaki, dan juga para subscriber para motor. Terima kasih banyak ya. Tanpa sampean semua, para motor bukan apa-apa. Tanpa dukungan sampean, para motor nggak mungkin bisa jual sampai
ke luar pulau, luar Jawa Timur, kayak gitu bro ya. Terima kasih banyak untuk dukungannya, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Nanti hasil dari YouTube yang pastinya dari sampean kembali ke sampean, kayak gitu bro ya. Salam hangat untuk semua pecinta Kawasaki, subscriber, anak rantau, komunitas Mokas yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sampean semua diberkahi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.